없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 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 왜 그런지 모르겠지만 편했어. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini kegiatan aku pas malam minggu gitu. Jadi kakak tuh ngajakin nongkrong di kafe. Dan ini tuh kafenya masih ada di dalam perumahan aku ya, namanya Era Kafe. Nah ini kita tuh cuman pengen nyemil aja. Ini kita beli cireng sama roti. Dan kalau aku mah biasa nih mbah, kalau mbah pesennya kopi, kayak kopi apa ya, Vietnam gitulah. Terus kakak ini apa, gak tahu deh, kayaknya red velvet gitu. Tadinya sih kakak tuh mau ngajakinnya makan yang pedes-pedes, mau nyari mie pedes, tapi tahu-taunya udah habis gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, kita kesini aja sekalian maming. Ini aku maminya bareng bestie aku. Tapi ini mah bestinya definisi yang terlahir dari perut aku teman-teman. Enaknya ini kalau punya anak udah gede, jadi kita tuh bisa nongkrong bareng gitu, udah kayak teman, teman curhat dan teman berantem juga sih. Ini untuk tempatnya tuh enak gitu ya, cuman kalau untuk makanannya, kalau misalnya untuk golongan di perumahan sih lumayan agak mahal gitu. Ini aja aku cuman pesan kayak gini habis 80 ribu lebih deh, kalau nggak salah 86 ribu teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, sekali-kali gitu ya kita makan terus nongkrong di sini gitu sambil ngobrol-ngobrol juga. Dan di sini tuh kita sampai jam 7:30 gitu, nggak berlama-lama karena aku yang udah capek banget dari pagi teman-teman. Dan kakak itu kalau malam minggu suka ngajakin nongkrong, tapi nongkrongnya masih di perumahan aja karena aku males jauh-jauh. Itu pun aku kadang nggak mau karena ya gitu, aku tuh betah banget sama yang namanya di rumah teman-teman. Oke, ini aku lanjut ya kegiatannya di pagi hari pas hari Minggu. Aku tuh udah selesai beres-beres ya, tapi beres-beresnya tuh enggak yang gimana-gimana karena rumah enggak terlalu berantakan. Tapi ini kakak enggak tahu kenapa lagi rajin gitu, padahal aku enggak nyuruh dia beresin kamar. Dia ini beres-beres gitu. Dan kalau dia udah beres-beres, emang dia tuh rapih banget teman-teman. Nah ini tuh baru dia bongkar-bongkar, dan nanti tuh pasti akan lebih berantakan lagi. Jadi dia ini mau rapihin dulu di bagian atas lemari, terus nanti baru dia rapihin untuk di bagian rak buku. Nah ini udah dia bongkar ya, untuk rak bukunya lagi dia beresin. Aku tuh sampai pusing ngelihatnya karena sebanyak itu dan seberantakan itu. Tapi aku biarin aja lah gitu ya, biar dia beresin. Dan aku bilangin untuk buku-buku yang udah gak kepake gitu ya, barang-barang yang gak kepake lebih baik dibuang, gak usah disimpan-simpan gitu teman-teman. Nah ini udah agak siang, aku udah lapar. Ini aku mau masak aja, masaknya yang gampang nih teman-teman. Aku kepengen banget masak brokoli, itu udah lama banget aku nggak makan brokoli, jadi ya udah ini aku mau masak brokoli aja. Nanti mau aku tambahin udang dan aku juga mau dadar telur aja yang gampang. Untuk brokolinya ini aku rebus dulu sebentar ya. Kalau aku brokoli tuh nggak suka yang lembek banget ya teman-teman, jadi masih kayak keranci-keranci gitu. Nah ini aku rebusnya paling nggak nyampe semenitan gitu teman-teman. Untuk bumbunya cuman bawang putih aja yang dicincang, dan ini tuh asli enak banget. Kakak aja doyan, cuman kalau untuk brokoli sih emang dia nggak terlalu doyan, yang dia makan tuh cuman udangnya aja. Nah untuk bawang putihnya itu udah aku tumis, terus ini aku masukin udang, seasoningnya dikasih lada bubuk,
kaldu jamur sama garam. Udah kayak gini aja udah enak ya teman-teman, gak usah ditambahin kayak saus tiram atau kecap ikan atau apapun. Itu gak usah, karena kayak gini aja udah enak banget. Kalau udangnya udah mateng, masukin aja brokolinya dan gak perlu lama untuk dimasaknya, karena si brokolinya kan udah mateng gitu teman-teman. Nah ini dia udah mateng, ini tuh enak banget. Dan untuk pendampingnya ini aku mau bikin dadar telur aja nih teman-teman. Jadi untuk sarapan, karena kita udah kelaparan banget, walaupun ini hari Minggu biasanya aku tuh beli ya, cuman karena aku lagi males keluar mau nyuruh kakaknya lagi beres-beres, jadi ya udahlah masak aja yang ada di kulkas. Nah ini telur dadarnya udah mateng. Terus karena aku udah lapar banget, jadi ini aku langsung makan aja bareng kakak. Nah ini dia singkat cerita, ini tuh sekitaran jam 10 kakak baru selesai nih teman-teman. Padahal dia tuh mulai bebenah itu dari subuh gitu. Dan alhamdulillah ini udah rapi. Tuh alhamdulillah, tadi kan berantakan banget ya, tapi sekarang udah rapi. Kakak tuh kayak gitu orangnya, kalau misalnya lagi berantakan ya berantakan banget, tapi kalau udah beberes itu tuh nggak ada obat, pokoknya rapi banget teman-teman. Nah seperti ini jadinya. Nih spraynya aja udah diganti, padahal spraynya tuh kemarin dia kayaknya baru sekitaran 4 hari baru diganti. Terus ini aku lanjut ya, sekitaran jam 2 nih. Kakak itu kalau udah kepengenan belum diturutin ya ngomong terus. Nah ini yang dia kepengenin waktu malam minggu itu ya, waktu semalam pengen mie ini teman-teman. Jadi mie-nya tuh kayak ada level pedasnya, padahal dia nggak bisa makan pedes. Dan kakak itu dia pesen level 1 tapi udah kepedesan banget teman-teman. Nah ini sekarang aku lanjut lagi ya kegiatannya di sore hari sekitaran jam 4. Ini aku mau angkatin pakaian gitu, ini pakaian adik aku. Tapi ini sebelumnya aku mau ngangkatin sepatu sama sendal yang udah aku cuci waktu subuh. Jadi subuh-subuh tuh aku pas mau mandi, aku ini cuciin dulu untuk sendal-sendal yang ada di luar, sepatu-sepatu gitu untuk fitness aku cuciin terlebih dahulu. Nah ini untuk baju adik aku mau aku angkatin, ternyata masih pada basah gitu teman-teman. Ini aku pilihin aja baju yang masih basah itu aku biarin aja gitu, nanti untuk yang kering mau aku angkatin. Terus aku juga waktu subuh nyuciin kaos kaki kakak banyak banget teman-teman. Nah itu juga banyak sampah yang belum dikeluarin sama kakak, karena tadi pagi tuh teduh gitu teman-teman, dan itu isinya kertas-kertas. Jadi nanti aja dikeluarinnya besok pagi. Biasanya kan kalau kertas-kertas itu suka diambilin sama bapak-bapak yang suka ngambilin rongsokan gitu. Nah ini baju kakak yang kotor gitu. Jadi waktu hari Sabtu itu dia pulang PKL, hujan yang deras banget, dan dia tuh basah-basahan gitu. Terus aku bilang jangan dimasukin ke dalam mesin cuci biar nggak ada bintik-bintiknya gitu, kalau kata orang Sunda mah apa ya, cimetingan. Jadi aku suruh jemur dulu gitu, baru nanti masukin ke dalam mesin cuci. Nah ini untuk kain lap udah aku angkatin, terus aku rapihin. Nah ini sekarang aku lanjut lagi ngeberesin piring-piring yang udah aku cuci tadi. Pas habis makan gitu aku langsung cuci piring teman-teman. Untuk makan sore nggak tahu deh, kayaknya nggak makan lagi sih. Kita tuh kalau misalnya udah makan di jam 2 ya nggak makan lagi. Paling nanti kalau misalnya ada buah di kulkas ya paling makan buah aja. Gimana nih teman-teman siang hari ini lagi pada ngapain? Terus gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Nah ini aku lagi beresin piring, ternyata ini aku ada telepon gitu dari kakak aku. Jadi aku tuh lagi pada ngobrolin sama kakak aku
adiknya almarhum bapak aku tuh lagi sakit gitu teman-teman, dan udah bolak-balik masuk ke rumah sakit dalam satu bulan tuh udah 4 kali gitu. Dan kita tuh lagi ngobrolin, kita pengen pulang cuman terbentur sama anak-anak yang sekolah gitu. Terus aku juga sama gitu teman-teman. Kita tuh lagi ngobrol gimana caranya kita supaya bisa pulang. Dan kakakku juga suaminya kerja gitu, jadi gak bisa nganterin, mau nyari supir juga bingung gitu. Makanya ini aku sambil bebenah sambil nelpon gitu. Aku juga tadi siang sekitaran jam 1 dibangunin gitu sama kakak, katanya kalau aku bilangnya mamang ya kalau orang Sunda, sakit lagi gitu, masuk lagi rumah sakit. Dan aku juga sempat video call cuman nggak bisa ngobrol gitu teman-teman, karena dia lagi ngerasain sakitnya. Jadi kita tuh sedih banget gitu teman-teman, pengen banget pulang, nggak tahu deh, tapi mudah-mudahan sih kita bisa pulang, walaupun nggak tahu nih pulangnya kapan. Jadi kita tuh masih koordinasi gitu sama kakak aku yang di Kerawang gitu. Oke, ini sekarang aku lanjut ya untuk beres-beres area ruang tamu. Ini juga aku masih ngobrol gitu, dan untuk teleponnya aku low speaker aja biar aku bisa sambil beres-beres. Nah, ini untuk sarung bantal ya, yang kemarin diinjak sama kucing gitu, yang kucing kecebur si bocil. Ini udah aku kucek gitu dan udah kering, jadi ini aku pasang lagi karena kemarin tuh baru diganti ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian sofa aku rapihin juga. Pokoknya kayak gini aja lah teman-teman kerjaannya. Aku juga kadang bikin video tuh bingung gitu, yang aku buat video tuh kayak gini aja, terus yang aku dubbing juga ya tentang kerjaan IRT aja. Dan kalau aku dubbing juga terkadang ngelantur gitu ya mam, gak nyambung juga karena suka bingung juga gitu. Terus apalagi nih, nah nanti tuh aku mau apa ya, mau bikin chicken katsu nih teman-teman. Ini tuh aku sampai kelupaan, padahal ini untuk dada ayam ini udah aku keluarin dari subuh gitu, niatnya tuh siang mau aku buat, malah kelupaan gitu. Ditambah tadi tuh sekitaran jam 4 datang tukang yang ngebenerin bocor bagian dapur gitu teman-teman, jadi kalau ada angin tuh tempias teman-teman. Untung alhamdulillahnya ini aku keingetan gitu, kalau enggak takutnya bau, sayang banget. Ini aku bikin chicken katsu karena stoknya udah benar-benar habis. Nah, ini untuk dagingnya tuh aku potong-potong sendiri kecil-kecil kayak gini, tapi untuk dagingnya tuh tebel gitu, jadi berasa teman-teman. Kalau aku pribadi bikin chicken katsu ini lebih seneng dipotong kecil-kecil kayak gini dibandingkan dipotong lebar, karena lebih praktis kalau misalnya nanti mau ngegoreng gitu ya, tinggal kita goreng aja satu atau dua gitu. Nah, kalau dilebarin kayak gitu, pertama suka agak ribet juga nanti ngegorengnya karena harus dipotong-potong gitu nanti pas udah matengnya. Nah, kalau kayak gini kan jadi kayak nugget teman-teman. Nah, ini aku potong-potong aja seperti ini. Ini kayaknya sih sekitaran 1 kilo lebih deh, atau 1 kiloan lah. Terus ini untuk bumbunya, tadi bawang putihnya aku blender, aku kasih lada, terus dikasih kaldu. Kalau nggak ada kaldu boleh juga pakai kaldu jamur. Ini aku pakai kaldu ayam dan dikasih garam. Udah kayak gini aja, praktis banget ya teman-teman. Bumbunya juga simple banget. Untuk bawang putihnya, kalau aku lebih seneng di blender atau diulek. Kalau kayak di cincang itu, menurut aku dia nggak menyerap gitu ke ayamnya. Nah, ini aku siapin terigu sama telur. Untuk terigunya dikira-kira aja ya seberapa banyak untuk ayamnya. Untuk terigunya ini aku pakai terigu biasa aja, nggak pakai terigu serbaguna. Jadi yang ada aja di rumah, ini aja udah enak kok teman-teman. Nah, ini terigunya aku biarin kental kayak gini, baru aku masukin ke ayamnya. Pokoknya ini tuh cara bikin chicken katsu versi lebih gampang gitu mam, dan gak bikin
kotor tangan karena nggak harus dicelupin ke tepung basah, tepung kering, pokoknya ini anti ribet-ribet klep. Lanjut, ini aku siapin untuk tepung rotinya, dan untuk ayamnya tadi udah aku marinasi sekitaran 30 menit, dan ini baru aku celupin ke tepung rotinya. Pokoknya kayak gini gampang banget, untuk rasanya juga enak. Anak-anak pasti suka, dan ada beberapa temen aku juga yang buatnya tuh sama kayak aku, dan kata dia tuh enak banget, teman-teman. Nah, waktu itu kan aku pernah beli chicken nugget ya, teman-teman, merek Cham. Nah, itu sampai sekarang tuh belum pernah digoreng sama sekali. Jadi kalau aku kalau kakak nggak minta digorengin, aku nggak akan gorengin. Pokoknya sebisa mungkin aku menghindari gitu ya, makanan-makanan yang berpengawet, walaupun nggak bisa yang bener-bener gitu, nggak makan yang berpengawet gitu. Nah, ini udah selesai tuh. Ini tuh sepiring gede loh, teman-teman. Dan ini yang di mangkok kakak tuh nanti minta digorengin gitu. Ini jadi banyak banget, dapat satu wadah food container yang gede itu loh, teman-teman. Nah, kalau aku cara nyimpennya kayak gini, biar dia tuh nggak nempel satu sama lain, aku kasih kertas roti. Kalau nggak ada kertas roti, boleh juga pakai plastik, yang penting nggak nyatu aja nanti pas kita mau ngambil. Dan nanti kalau misalnya mau digoreng, kalau aku pribadi, aku turunin dulu, terus aku simpan di suhu ruang sekitaran ya 30 menit, baru nanti aku goreng kayak gitu. Jadi nggak pernah yang turun dari freezer langsung aku goreng, karena khawatirnya nggak mateng gitu loh, teman-teman. Alhamdulillah udah selesai bikin chicken katsunya, dan inilah terbit cucian piring. Ya udah, kita cuci dulu untuk piringnya biar besok nggak banyak cucian piring. Besok hari Senin, biar semangat gitu ya memulai hari, ngelihat cucian piring nggak yang terlalu banyak, walaupun nanti juga sih pasti ada lagi untuk piring-piring yang kotor. Pokoknya jarang banget sepi nih, teman-teman, untuk tempat sink ini selalu ramai dengan cucian piring. Semangat terus ya buat ibu rumah tangga yang kerjaannya nggak ada selesai-selesainya, dan mudah-mudahan juga video aku tuh membuat kalian semangat untuk ngerjain kerjaan ibu rumah tangga yang nggak ada habisnya. Gak apa-apa, yang penting kitanya sehat selalu pokoknya ya. Kalau lapar ya kita tinggal makan, kalau misalnya capek ya udah tinggal tidur aja. Apalah nih, tuh kan ngomongnya udah mulai nggak nyambung nih, teman-teman. Setelah ini selesai, udah deh aku nanti lanjut mau mandi, terus sekalian aja wudhu, karena sebentar lagi juga udah mau azan gitu, mam, karena ini udah sore banget gitu. Dan alhamdulillah ini udah selesai, dan untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.